Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rex Diputra di Pixel Dev Factory. Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang widget container. So buat teman-teman, langsung aja kita belajar bareng tentang widget container. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama, kita buka terminal kita. Di sini saya akan masuk ke project belajar kita ya. Di Flutter Learning, lalu saya langsung buat satu folder Mkdir container, karena hari ini kita akan belajar bareng tentang container. Kita masuk ke container, dan di dalam folder container ini kita bikin Flutter create container underscore widget. Ini cara saya untuk nge-create project. Nah, untuk create project, teman-teman silakan bikin dengan style teman-teman masing-masing, langsung di Visual Studio-nya juga bisa, ada di tutorial yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke project kita dan kita buka Visual Studio Code. Oke. Sebentar nih, saya minimize dan kita buka Visual Studio Code kita. Di sini saya akan merapikan, kita kasih emulator di sebelahnya. Nah, oke. Di sini kita langsung ke main.dart. Di main.dart kita langsung clear aja kelas main app kita dari line 6 sampai bawah, dan kita bikin stateful widget baru teman-teman. STF, kita tekan tab, kita kasih nama my app sesuai dengan void main yang ada di atas. Nah, karena hari ini kita belajar tentang container, teman-teman perlu tahu bahwasanya default dari return yang dihasilkan ketika kita membuat sebuah stateful widget adalah container. Lalu apa itu container? Container itu sebenarnya adalah sebuah ruang ataupun objek kotak default yang diciptakan biasanya untuk mengisi kekosongan dari sebuah teks. Kalau teks itu kosong, kita bisa kasih container untuk jadi background-nya. Dan container itu sifatnya sangat fleksibel ya teman-teman. Kita bisa dengan sekreatif kita menggunakan container ini untuk mendesain apps kita. Jadi kayak intinya inti gitu. Wah, intinya inti. Bukan sih. Jadi container itu kotak lah. That's why saya selalu bilang semuanya itu berawal dari sebuah kotak. Pixel. Square before everything. Kotak sebelum jadi apapun. Awalnya itu kotak, oke. Hah, kok jadi ngelantur kemana-mana? Langsung aja kalau gitu, kita material apps, ke material apps, lalu kita bikin home, di dalamnya kita kasih scaffold. Nah, di dalam scaffold ini kita buat body teman-teman, body, dan kita menggunakan widget center supaya nanti container kita itu ada di tengah. Kita bikin shield, shieldnya itu yang mau kita pelajari hari ini, yaitu container. Oke, let's try. Mari kita jalankan. Sembari kita menunggu ini jalan, kita lihat di sini container itu punya apa aja sih. Jadi kalau teman-teman hover atau teman-teman arahkan kursor ke container, teman-teman akan melihat informasi tentang container itu sendiri. Nah, tuh container, create a widget that combines common painting, positioning, and sizing widget. The height and width value include the padding. Jadi, ya, itu. Container itu apa? Ya, itu. Create a widget that combines common painting, positioning, and sizing widget. Dan container ini sangat-sangat memudahkan banget. Tergantung seberapa kreatif teman-teman menggunakan container. Seperti itu. Nah, setelah jalan di emulator kita itu nanti warnanya bakalan putih polos kayak gitu teman-teman. Di sini kita coba kasih satu warna colors untuk warna kontainernya, colors.blue, astaga, blue. Oke. Nah, kita save. Nah, maka warna di emulator kita itu warnanya akan berganti biru semua. Nah, kenapa bisa full screen seperti itu? Karena sifat dari container sendiri adalah mengikuti ruangnya. Jadi dia itu sifatnya itu common painting
positioning and sizing widget. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Create a widget that combine common painting, positioning and sizing widget, di mana sifat dari container sendiri itu dia akan memenuhi suatu ruang. Di mana di sini kita tidak memiliki apapun, kita cuma memiliki material app scaffold. Jadi kontainernya memenuhi satu layar. Oke. Jadi kayak gitu, di sini kita udah bikin container dan juga warnanya biru. Setelah itu teman-teman, si container ini punya properties atau widget width. Nah, properties sih. Width di mana kita bisa setting lebarnya berapa dan tingginya berapa. Oke, kita coba 200 dan voilà. Di emulator kita akan terganti di mana kita membuat container dengan warna biru dan lebar 200 dan tinggi 200. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ganti warna ke red. Oke, bisa. Nice. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan tunjukin di mana container ini juga bisa punya yang namanya margin. Oke. Kita coba margin di mana add ke insert dot all atau only. Kita coba pakai yang only dulu. Only sama top saya kasih 100. Jadi dia akan punya margin ke bawah sebanyak 100. Di sini sekalian kita belajar tentang penggunaan margin, di mana kalau margin top, maka satu objek itu ketika memiliki sebuah margin top atau container memiliki margin top, dia akan memiliki space dari atas sebanyak 100. Oke. Selanjutnya, kita di sini bisa kasih koma dan kita kasih bottom. Tapi bottomnya ini enggak akan kelihatan karena kita di bawahnya ini enggak ada objek. Kalau ada objek lagi itu akan sangat-sangat terlihat, oke. Ketika kita kasih bottom 100, dia akan kembali ke posisi center. Selanjutnya kita coba kasih left. Bentar teman-teman, kita kasih left. Nah, leftnya 100 juga, dia akan ke punya jarak ke kiri itu 100. Kalau left ini kita ganti right, nah dia akan ke kiri 100. Jadi posisinya nggak center lagi. Ini adalah penggunaan dari margin. Oke, margin ini saya oke gini. Jadi dia ke kanan punya jarak ke kanan 100 dan punya jarak dari atasnya 100. Selanjutnya di container ini kita bisa juga pakai yang namanya padding. Dimana kita kasih padding addGainsert.all, kita kasih 100. Nah, di sini kita nggak bisa ngelihat hasilnya karena apa? Karena di dalam container kita tuh kita nggak punya child. Kita buat child dulu. Kita kasih teks di dalam container kita. Oke, teksnya anggap aja Hello Blue. Oke. Sekalian review materi kemarin, kita belajar text style. Jadi kita style teksnya. Text style. Oke, kita kasih color teksnya. Warnanya adalah putih, kawan-kawan. Oke, sip, codingannya udah rapi, baiknya tak kasih koma biar rapi. Sip. Oke. Nah, di mana teks itu berada? Oke, let's try, kawan-kawan. Kita hilang. Oke, teman-teman. Jadi, kenapa tulisannya ini nggak muncul? Karena kita setting paddingnya ketinggian ya. Di sini kita coba ilangin paddingnya dulu dan kita bikin fontnya tulisannya normal. Oke, kita kasih warna putih, white. Oke. Nah, di situ akan muncul Hello Blue. Oke, selanjutnya kita akan buat text alignment. Di mana text alignmentnya kita kasih center. Oke, mantap. Atau kalau males, teman-teman bisa nih, fitur di Visual Studio Code kita bisa refactor. Lalu kita wrap with center.
Nah, jadi dia akan dibungkus sama widget center. Oke, teksnya sudah di tengah. Kita kasih font weak, di mana font weak-nya itu kita pakai bold, si koma. Oke, hello blue. Tulisannya sudah ada di situ, teman-teman. Nah, oke. Jadi tadi saya membuat apa ya? Oh iya, padding. Kita akan membuat padding, kawan-kawan. Padding insert only. Jadi padding itu adalah jarak di mana objek di dalam kontainer itu akan memiliki jarak sama ujung kontainernya. Contoh kita mau kasih jarak sama ujung top yang ada di kontainer 20. Maka tulisan hello blue ini akan punya jarak. Nah, toh. Oke, kalau margin itu kontainernya punya dampak atau ngefeknya ke luar, objek-objek di luarnya. Tapi kalau padding itu efeknya adalah dia akan memberikan jarak pada objek yang ada di dalam kontainernya. Jadi contoh kita kasih top 20 dan right 20. Nah, hello-nya geser kan? 0, 20. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi dia geser. Jadi padding itu dia kasih jarak di dalamnya, teman-teman. Oke. Oke, kita udah belajar container, make margin, udah, make padding, udah. Sedikit properties dari container seperti width, height, color. Nah, ada satu lagi yang pengen tak tunjukin, yaitu kita, teman-teman, bisa buat yang namanya decoration. Terus kita kasih box decoration. Nah, di box decoration ini kita bisa membuat border radius. Gimana? Kita akan membuat siku-siku dari kotak ini atau kontainer ini itu jadi nggak lancip atau rounded. Oke, jadi kita tinggal border radius circular. Astaga, circularnya kita kasih 15. Oke, kita save dan voila, error. Teman-teman, ini errornya itu ada di colors. Kenapa? Di situ sudah dijelaskan bahwa cannot provide both a color, a decoration to provide both. Use decoration, box decoration, color. Jadi, color ini itu harus dimasukin di dalam decoration, kawan-kawan. Oke, okay? Nah, setelah kita masukin colornya di dalam decoration, wala, errornya udah hilang. Dan kalau teman-teman perhatikan, sudut-sudut lancip tadi udah jadi rounded, di mana border radiusnya circular 15. Oke. Kita lanjutkan. Kita udah bisa bikin ini si border radius ini jadi 15. Oke. Selanjutnya kita akan coba kasih border. Kita coba akan kasih border outline. Kalau orang Corel bilangnya outline, kasih border, di mana tebal bordernya itu 2 dan border color kita akan ke color. Jadi colornya itu, iya ini kan pakai color kan? Colors. Wait a minute, saya kok lupa. Oh, sorry teman-teman. Koma bukan titik. Pantes kok gak keluar. Colorsnya kita kasih apa nih namanya? Blue. Enggak memper banget sih merah sama blue. Ya udahlah. Nah, teman-teman bisa lihat di kontainer kita itu udah ada border blue-nya dengan ketebalan 2. Kita tinggiin ketebalannya supaya kelihatan. Nah, di sini kita sudah membuat satu kontainer dengan warna merah, punya border radius 15, punya border line ketebalannya 10 dan warnanya biru. Di dalam kontainer kita punya child text yang dibungkus sama widget center yang isinya menyapa kalian. Halo blue.
Okay, mungkin itu aja untuk pengenalan widget container. Teman-teman bisa explore widget ini lebih dalam dengan cara teman-teman learning dan ngoding tiap hari. Karena mengasah skill itu penting ya kan? Okay, sekian dari video tutorial ini teman-teman. Nah, jadi itu tadi video belajar bareng kita tentang widget container di Flutter. So, buat teman-teman, semoga video ini membantu buat kalian. Tetap pantengin playlist ini buat kalian yang benar-benar pengen belajar Flutter. Jangan lupa juga support saya dengan follow Instagram saya di rex@rex.nobokis dan juga Facebook saya di rexy_thejam. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thanks for watching and bye. Bye. Wish. Wish. Wish.